Hari ni masa lapang, aku lepak dengan kawan aku Ahmad. Ada cerita baru. Rupa-rupanya ada teknologi lain juga yang kita kena tahu. Ni pasal racun. Wah, rupa-rupanya drone yang Misha cakap tu hari boleh digunakan untuk meracun tanaman dan tabur baja pada tanaman. Wah, okay, ilmu baru ni. Ni order lambat. Hai. Order? Kopi tarik lah. Kopi tarik. Satu. Satu. Okay, abang. Kurang manis eh? Kurang manis. Senyuman manis tak apa? Abang ni. Abang? Ni, kau minum apa? Teh ais boleh? Teh ais satu. Kopi ais satu. Saya air... I love you boleh? Abang ni I love you pula. Bagi teh ais lah. Teh ais eh? Okay. Tapi manis. Manis. Manis yang worry tau. Jangan manis gula. Tak pandai nak jawab tapi tak apalah, saya terima je semua tu, okey. So kopi ais, teh ais and tadi abang apa tadi? Teh ais manis ori. Okey. Itu je, makan tak nak? Okey, thank you bang. Okey. Mat, aku dengar si Hashim tu masuk hospital lah. Betul ke? Bila? Entah, aku tak tahu, dalam 2 hari sudahlah katanya. Kenapa eh? Betul lah kot, sebab aku dengar dia tu hari tak sedap badan. Lepas tu pergi hospital. Lepas tu terus kena tahan aku dengarnya tu. Oh, serius tu? Dia salah makan ke? Itulah yang aku tengah tunggu kat WhatsApp juga dengan dia kan. Tapi tak ada pula info apa-apa lah Agap. Apa? Kesihatan biasa je lah, sikit perut biasa je lah. Last aku jumpa dia, dia tengah meracun. Dia tengah racun dekat ladang dia tu. Dia ada sebab, ada kesan daripada racun yang dia guna tu ke macam mana? Itulah, tahu, kena tahu juga racun apa yang dia guna tu. Dia racun rumput ke racun serangga tu? Aku tak tahu, aku tengok dia tebar-tebar atas bawah, atas bawah. Dengan pokok-pokok sawit pun dia racun. Last kali dia yang masuk hospital. Sebab racun ni kan, dia macam-macam jenis dia tu. Jangan dia pakai racun yang apa orang panggil kopi O untuk racun rumpai tu. Itu memang bahaya lah kalau dia tak betul-betul ya dengan peralatan dia yang sesuai tu. Bahaya dia tu kalau betul. Maknanya racun ni ada macam-macam jenis lah ya? Macam-macam jenis. Kau tahu tak? Ni. Ni lah dia. Tak apa, aku teruskan. Mat. Aku ni tak faham sangat pasal racun. Yang aku tahu kira pokok, buat mapping, itulah kerja aku dulu. Kau cerita sikit pasal racun ni. Racun dulu, kalau dulu jabatan pertanian dah haram kan tau. Macam racun yang dipanggil kelas 1A ke 1A lah yang paling bahaya. Dalam racun ni, dia ada banyak kelas. Kelas 1. Kejap, bahaya tu macam mana? Okay. Bahaya ni, kalau tersentuh, maksud dia kalau tersentuh ni, dia sentuh je kau dah kena dah. Sebab tu, kalau pakai racun yang kelas tinggi ni, kita perlu gunakan peralatan-peralatan yang sesuai. Dengan sorong tangan, dengan tutup hidung. Aku rasa si Mat tu kalau meracun... Betul lah. Aku nampak hari tu, dia tak pakai semua tu. Itu yang bahaya tu. Sarung tangan pun dia pakai sebelah je. Sebelah kena kiri. Pula racun kopi O tu. Kalau betul dia guna racun kopi O tu, memang dia lagi bahaya. Maknanya dia resap dekat celah-celah kuku ni. Lepas tu dia mengukup pula. Dah lah tuang racun. Dah mengendali racun tu satu hal. Tak pakai pakaian yang proper. Lepas tu tak cuci, mengukup pula. Wih, dahsyat juga cerita racun ni. Betul, racun ni jangan buat main. Sebab tu, kalau ada teknologi yang baru ni, kita gunalah teknologi. Yang ni aku tak tahu. Hari cucu aku Misha bagi tahu aku pasal teknologi baru, pasal mapping apa semua. Racun pun ada teknologi baru. Sebab tu drone ni, dia elah, sekarang pun dah canggih. Dia selain daripada buat kita buat mapping yang Misha cakap tu betul lah tu. Canggih cucu kamu ni, hebat. Itulah aku pun tak tahu. Betul lah, dia buat mapping satu hal. Tapi yang best ni, drone ni ada satu drone yang besar macam-macam lah kat pasaran ni. Dia dah boleh, maknanya meracun ni, kita tak perlu gunakan tenaga manusia yang lama. Maksud dia pengendalian racun ni, tak perlu sangat dah guna manusia. Kita guna drone je. Wah, kalau si Hashim tahu ni, selamat dia daripada racun. Betul. Kenapa kau lambat beritahu dia, Mat? Itulah, aku pun sebenarnya baru balik khusus story pengendalian apa, pengendalian kepada penggunaan drone ni. Itu yang aku pelik. Kadang-kadang aku tengok pekerja dia racun sampai ke pucuk, ke atas pokok, bangkal pokok. Aku kata dia nak racun pokok ke racun apa? Itu racun apa, Mat? Itu kalau dia racun, kalau racun serangga. Tapi kalau racun serangga ni, tu dia nak tembak sampai atas dan sebagainya. Dia tak sedar tu.
bila dia sembur tu, dia punya debu tu, dia punya uap tu, itu yang terus masuk kat hidung, kat mata, kat telinga, celah tuku, celah badan. Esok okok lagi. Lama but aku kerja, Mat, dalam bidang tu. Pasal racun dah ni, aku tengok hari-hari satu benda pun aku tak tahu. Sebab tu, teknologi dah ada. Kalau boleh, dengan selamat gunakan drone. Satu drone ni tak menggunakan sumber tenaga manusia yang lama. Maksudnya, kita hanya dah bancuh racun dengan pakai pokok, kita tuang pada drone. Kemudian drone ni akan fly daripada pokok ke pokok. Dia punya jalur kan, kita tahu pesawat kita ada jalur kan. So jalur tu dia terbang je ikut mapping yang kita dah set up. Jadi dia cantik, dia plot, dia spray. Nanti aku tengok kau video, kau tengok video. Ha. Maknanya tak perlulah ramai-ramai lagi. Tak perlu dah. Jimat kau tahu tak ni? Ini ni PUBG je lah. Sebab tu kalau tengok ni, dia susun. Tak usah ingat kau lah. Macam mana dia buat racun ni, bagaimana dia jimat racun, jimat penggunaan air dan tak paling penting, selamat kepada manusia. Oh. Jimat juga duit kita. Ada, betul. Kan? Ada company buat servis ni. Company apa? Boleh. Sebab itu hari dia dah bantah aku. So, kalau ada kawan nak buat, kalau kita dapat kumpulkan lebih ramai, maknanya kalau okeylah aku ada 10 ekar, kau ada 10 ekar, dia ni ada 10 ekar. Jadi kita boleh panggil. Bila kita panggil sekali datang, lagi jimat. Begitulah mudahnya kalau kita boleh manfaatkan teknologi yang ada. Zaman dah makin maju, boleh kerja senang, kenapa nak susah-susah?